Halo semua, balik lagi ke video terbaru gue. Kali ini gue bakal showcase tim yang bawa Krustle. Jadi timnya itu simple banget. Kita punya Trevenant, Warren, sama Krustle. Jadi kita lihatnya Trevenant. Trevenant tuh lemahnya sama apa? Simple. Lemah sama Flyer, lemah sama Fire. Jadi backline kita nge-counter itu kan. Yap, masuk akal. Terus juga belakang kita juga agak lemah sama Fighting. Ya, Krustle lawan Fighting. Jadi cukup masuk akal di sana. Jadi gue pakai tim ini tuh sebenarnya gara-gara jadi ada yang komplain pas gue pakai tim yang Obstagoon kemarin. Itu katanya bosen lah liat tim ini. Jadi mau liat Krustle di chat gue di pas lagi streaming di Twitch. Terus kayak ya udah gitu. Akhirnya gue pakai Krustle aja. Dan cukup sukses. Jadi gue pakai tim ini dari yang lanjutan kemarin dari 2700-an. Terus gue udah balik ke 3000 lagi. Jadi yang pas kebetulan yang berapa hari lalu gue main, kayak gue main 5 set gitu, gue nambah kayak 150 poin. Jadi timnya not bad. Jadi kita bakal lihat aja game-gamenya dan situasinya. Oke. Jadi yang pertama, ini yang standar dulu. Swampert kita menang telak, jadi dia pindah ke Trevenant. Di sini kita perlu belajar ya, perlu mulai ngebait. Jadi harusnya gue seedbomb aja, gue gak perlu lempar Shadow Ball. Karena mereka pasti nge-shield kan, di sini gue langsung swap ke Krustle. Kenapa gue swap ke Krustle? Simple, Krustle itu kalah sama Swampert, udah itu doang alasan. Dan gue gak terlalu perlu nge-shield di sini. Nah, si dia ngelempar lagi, akhirnya gue lepas aja. Kenapa gue lepas? Soalnya Warren juga menang lawan Pinian kan. Jadi gue santai aja, sayang ini nyampe move lagi. Tapi gue tahu ini bukan Shadow Ball, jadi gue terima aja. Jadi Warren udah pasti menang tuh lawan si Swampert. Dan gue jarang liat Swampert plus Fighter. Jadi kita lihat dia masuk pakai Escaf. Oh, ternyata dia punya Escaf, dia punya Fighter, sudah Fighter. Tapi sini untungnya kita shield, jadi sini harusnya GG sih. Jadi nggak akurat main dari gue. Disini gue shield harusnya, karena gue tahu gue bakal nyampe move. Ingat counter di resist sama Ghost. Dan ini udah GG. Jadi, ya beberapa kadang ada pengecualian yang kayak begini. Escaf kan kayak pseudo fighter gitu. Counter user tapi dia lawan Blast. Ya, untungnya kita selamat di sana. Jadi mungkin kalau kita menangin swap harusnya lebih bagus ya. Sih juga sama nih. Dia masuk Warren, gue farm lebih. Harusnya gue swap langsung tapi nggak apa-apa. Sini gue harus menang switch karena gue nggak mau kalau gue kalah. Kalau gue kalah ini ntar Warren gue bakal ketemu sama macam media. Jadi gue harus menang di sini. Gue nggak shield dulu karena gue masih bisa tank, dia perlu ngelempar satu lagi icicle. Sini gue rock slide langsung aja, gue sini gue rock slide. Karena kalau dia exited dia nggak mati, terus dia bakal nyampe move lagi, gue nggak mau nge-shield duluan. Dia udah nge-shield nih, jadi sekarang kita lihat gimana. Oh, gue mati. Suram kan? Nah, jadi gue pikir Warren gue nggak guna di sini. Saya nggak terlalu guna karena nge-champ gitu. Tapi, ini agak dipertanyakan sih mainnya gue. Gue shield sekali terus gue coba farm down ya. Kayaknya itu ide gue. Yeah, Warren ada energi lawan Machamp itu gak perlu masalah kok. Ini harusnya bukan earthquake. Ini harusnya tricycle speed doang. Kayaknya buru-buru sih dia. Yeah, gue udah punya 100 energi. Jadi gue lawan Machamp gak gitu masalah. Jadi gue langsung lempar move gue aja. Gue bisa lemparnya 3 kali sebenernya sampai dia JJ apa ya move. Gue liat dia gak nge-shield terus gue earthquake aja. Kita lihat gimana. Dia lepas, oke. Okay. Cari Zerg. Sini kita tinggal Sickle, Ini ya, harusnya gue swap langsung ya. Tapi dia gak shield, gue swap. Sini kita gak ada alasan buat ngelempar Shadow Ball. Gue tau itu Dragon Claw, makanya gue gak shield. Cukup dipertanyakan. Tapi kita lihat gimana. Dia gak shield, gak apa-apa. Gue lempar lagi, kita lihat dia shield apa enggak. Ingat, Machamp-nya sekarat banget. Dia shield, gue mati, gue harus shield sih. Jadi mungkin kalau timing gue benerin gue bisa bunuh dia. Tapi nggak apa-apa, Machamp-nya udah, Machamp-nya udah mati malah kan gue arcade dulu. Gue animasinya jadi bikin galau. Nah, Warren ini agak menarik. Warren ini sebenarnya ada banyak cara, ini shadow ya. Jadi gue ada dua cara main ini. Ini gue nge-lag, harusnya gue menang CMP tapi gue jadi kalah. Jadi gue harus shield. Jadi kalau menurut gue, kalau sini gue posisinya gue bakal ngelempar di 8. Atau sebenernya gue ngelempar di beberapa, terus gue tangkap yang kedua. Yang kedua itu di 9. Gue coba tangkap, tapi dia gak ngelempar, jadi kayak nyebelin. Jadi kayaknya lain kali, mungkin gue langsung save swap ke Sir Krustle aja kali. Mungkin beda rating kan beda. Mungkin kalau kalian punya
mungkin kalau di rating, kalau yang kalian sering lihat orang lempar langsung mungkin lebih bagus buat kalian. Dia pinter di sana ngelemparnya rock slide. Kalau dia lempar close up, gue selamat terus gue bisa dapat move. Oke, di sini gue salah ngelempar juga. Gue coba ngelempar 5 karena gue tahu dia belum nyampe. Kalau gue tahu dia mau cross chop di sana, nggak ngelempar rock slide, gue nggak ngelempar itu. Jadi gue farm down aja. Jadi pinter dia. Jadi gue bakal swap dan dia punya hidupin ya, GG. Nggak ada jawaban kita buat begituan. Next, Galit. Nah, lawan Snorlax. Di sini ada argumen kalau gue seharusnya ngelempar move dulu. Ada argumen kalau sebaiknya gue ngelempar seed bomb dulu. Tapi kita lihat mainnya gimana. Mereka jarang super power duluan, jadi gue bakal terima dulu yang pertama. Nah, di sini gue harusnya earthquake dia. Gue nggak tahu kenapa gue nggak earthquake. Sebenarnya kalau gue earthquake langsung mati kan, jadi kayak itu lebih bagus buat gue. Tapi karena gue terlanjur nge-shield, berarti gue harus icicle. Ya shield balik, jadi udah bagus. Gue shield balik lagi karena Galit itu gak bisa ngapa-ngapain lawan si Trev karena charge move-nya kekal di apa, gue reset semua. Jadi gak parah-parah banget. Jadi sisinya tugas gue cuman cicil Galitnya biar gue bisa shadow claw dia. Shield, gue lempar lagi. Dia bisa farm down gue. Jadi kita berharap di belakangnya ada apa nih. Sini gue aggro swap dan belakangnya Warren. Ini gue inget nih, salah nih gue aggro swap ya. Gue inget gue yang kacau ini mainnya. Jadi ini harusnya winnable banget, tapi gue main overly aggressive, jadi ngaco. Jadi kalau kalian lihat nih timnya agak menarik karena lihat nih. Dia punya Galit, Warren, sama Snorlax. Ini komposisi tim yang sangat umum ya. Tapi mereka jarang pakai. Jadi punya Fighter, Snorlax plus Warren atau Lapras itu kayak tim kom yang sangat umum. Tapi biasa mereka punya macam Toxic Rock atau yang lain. Di sini gue galau dia bakal ngelempar apa enggak. Ternyata ngelempar langsung. Jadi harusnya gue tangkap dulu. Harusnya gue spam switch terus baru ngelempar. Ya sini GG. Ya tipis banget. Jadi berapa kondisi agak berat dari Scizor. Scizor ini serba salah sebenarnya karena dia gebuk kita sakit banget. Nice slash-nya. Gue coba tangkep, dia gak ngelempar. Tapi untungnya dia stay. Ini harusnya Iron Head. Gak apa-apa. Kita lihat. Oh, dia punya Galit. Dia. Kalau punya Galit, kita menang di 2 shield. Jadi dia perlu cicil kita dulu. Masuk akal mainnya. Jadi Scizor ini sebenarnya agak menarik ya. Soalnya nyebelin juga gitu buat lawan kita. Soalnya kita gebuk kayak Warren sama si Treven tuh bisa handle, tapi kita perlu ngelempar move yang mahal. Terus Shadow Ball sama kita perlu Earthquake. Jadi agak serba salah gitu loh. Sini gue salah, harusnya gue ngelempar Shadow Ball karena dia pasti nge-shield. Akhirnya gue swap langsung. Terlihat belakangnya, terlihat belakangnya Gyarados. Iya, ini udah kalah sih dia. Dia udah serba salah. Sini gue rockside aja. Jadi kalau gue bunuh dia, kalau dia nge-shield, gue juga menang karena Trevenant gue bisa ngelempar move akhirnya kan, karena dia nggak punya. Jadi dia bisa dilepas, ya udah farm down aja. Ini udah GG sih. Dia udah nggak ada harapan kalau udah begitu. Core breaker buat belakangnya dia. Next, Robert. Nah, Robert ini gue langsung swap aja. Nah, gue bingung juga nih kenapa dia swapnya ke SKF. Karena gue menang nih lawan SKF. Kalau gue ngebait, gue kasih shield duluan. Jadi gue swap Crustle. Kalau sebenernya mau swap Warren juga gak apa-apa, tapi gue prefer Crustle. Dia gak shield, waduh. Akhirnya gue slide. Jadi kayak harapannya dia gak nge-shield disini. Dan ternyata dia gak nge-shield. Okay. Dan ternyata belakangnya Galit. Playable. Jadi kalau kita ketemu fighter-fighter begini, kita udah tenang sih hidupnya. Lempar Excisor karena netral. Ingat, di resist fighting, tapi super efektif ke psychic. Jadi netral. Excisor kalau Rockset di resist. Lihat, nggak ada rasanya. Nggak masuk Crobat, dan kita udah fix menang sini. Agak lag, tapi nggak apa-apa. Kita hard roll. Nggak ada yang perlu di shield. Di Shadow Ball nggak mati, di Poison Fang juga nggak apa-apa. Gue coba farm extra dulu. Jangan lempar Poison Fang lagi. Fine. Ya, kita tinggal bunuh dia di sini. Galit dia udah cukup sekarat ya kasarnya. Jadi gue nggak gitu cemas di kondisi begini. Dan clock gue juga udah mau kelar. Jadi kita udah hampir bisa swap juga. Oke, di sini gue bakal lepas. Gue nggak ada urusan buat nge-shield di sini.
Ya di sini gue tinggal shadowball dia doang. Gue pastiin dia nggak nangkap dulu. Jadi gue ngelempar pas dia lagi air slash, nggak lagi pas udah kelar. Dan ini tinggal GG. Gue bisa seed bomb tapi gue pilih buat farm down. Next, Trav temu Galit. Ini udah enak banget posisinya. Galit lagi. Dia di sini uniknya dia stay, ini kesalahan teknis gue. Gue kayak kadang suka nge-lag terus ke overtap gitu. Ya harusnya gue ngelempar di 7 tapi entah kenapa gue ngelempar di 8 jadi CMP. Ya udah nih mati gue shadow ball. Kita lihat belakangnya ada apa. Belakangnya ada Gengar. Jadi gue gak mau punya gue di farm dan gue bakal swap. Jadi ketahuan nih. Kalau gue stay gue udah counter buat Poliwrath kan. Makanya gue swap di sana. Kedua move gue di reset jadi gue Rockslide aja. Karena Rockslide lebih energi efisien. Dan full. Ini menarik nih. Poliwrath-nya level 41 kayaknya. Best body, menarik sih. Mungkin Excel, mungkin harusnya buat Excel kali. Gue shield karena gue perlu cicil dia lagi. Ingat dia perlu, jadi kan dia kalau, jadi tuh dia kan punya pilihan Scald atau apa itu namanya, Scald atau Ice Punch ya. Kalau kita lihat, kalau dia punya Scald, dia harusnya melempar Scald ke gue. Tapi karena ternyata dia punyanya Ice, karena punya dia punya Ice Punch, dia lemparin dan Ice Punch mulu ke yang netral. Berarti gue shield aja biar dia mesti ngelempar move mahal ke gue. Kalau gue biarin mati, gue bakal ngasih Ice Punch. Ngapain gue shield Ice Punch? Mendingan gue ngasih Dynamic Punch. Ya itu agak complicated sih. Cuman itu kenapa gue nge-shield. Gue cuma maksa dia ngelempar move-nya lebih mahal doang. Sini push-nya udah enak. Asal dia gak punya fokus blast kita gak apa-apa. Untungnya kita punya sedikit energi lebih, jadi gue bisa farm down dia. Cici. Next Obstagoon, Codebreaker. Sini gue bakal stay. Karena biasanya itu Obstagoon entah punya double poison, punya flyer, atau apa. Biasanya kita kira handle di belakang. Jarang banget Obstagoon punya fighter lagi di belakang. Jarang. Sini gue seed bomb aja. Gue seed bomb lagi. Tunggu bisa keluar 2. Dan udah, gue kalah aja disini biar mati. Nice. Di sini gue tinggal farm down dia pakai crystal. Bakal nyebelin karena tadi dia sneak satu move kan. Jadi dia gue enggak bisa farm down dia. Dia dapat 2 move ini. Gue enggak tahu kenapa dia cross chop gue. Kalau netral nature lebih sakit. Jadi kalau tadi dia enggak dapat satu ekstra, gue bisa bunuh dia pakai satu fast move itu. Tapi ya nasib gue enggak shot sama sekali, kita dapat di belakang. Swampert gue lempar Exciter dulu. Sebenarnya enggak perlu, harusnya gue stop langsung. Tapi apa daya. Oke, dia punya Charizard. Di sini posisinya udah enak. Ya, enggak juga sih. Soalnya kan kalau menang alignment kan gue menangnya lebih telak ya. Kalau Crustle bisa ketemu sama Zard. Di sini gue pikir dia ngebait apa enggak. Gue shot aja. Ternyata dia ngebait. Ini agak udah dalam masalah gue. Jadi gue prefer nge-shield Blast Burn daripada nge-shield si Earthquake. Kenapa? Karena kalau misalnya oke, dilepas sama dia. Dia punya 2 shield. Gue pikir ya mungkin yang ngebait. Gue pasti call baitnya dia sih. On the Earthquake. Jadi gue udah gak punya shield. Berarti kan kemungkinan besar dia lempar Earthquake nih. Jadi gue akan lempar dulu. Biar gak terlalu mencurigakan. Ntar gue bakal coba tangkap Earthquake nih. Kalau gue tangkap Earthquake gue menang. Jadi gue tangkap Earthquake nya. Nice. Dan kita udah GG sini. Soal dia masih perlu Earthquake lagi kan. Sedangkan gue bisa bunuh dia pakai Icicle Spear plus beberapa fast move. Oke, okay, GG. Ya, cukup hoki sih sana kita bisa nangkep karena dia buru-buru lempar Zard. Nah, gua swapnya ke beginian. Kenapa? Ya, simple karena Crustle menang lawan beginian di 2 shield. Karena Crustle hard counter si Zard. Jadi gua nggak mau shield. Gua nggak shield di sana. Tadi gua kira nggak mungkin dia brave di sini kan. Tahunya dia punya blast burn. Jadi gua sedikit dalam masalah sini. Itu basic doang. Gua harusnya nggak shield. Harusnya gue lepas aja. Harusnya gue lepas tapi gak tahu kenapa gue nge-shield sini. Gue gak yakin gue menang CMP apa enggak. Gue gak tahu attack gue lebih tinggi apa enggak dari dia. Jadi gue ngelempar ke 4. Takut. Dan sekarang gue swap. Ya ini agak sesuatu ya kondisinya. Jadi sebenarnya kalau gue tadi gak nge-shield Trevenant gue udah aman ya. Tapi karena gue
Nge-shield jadi gue suram. Ini triple fire emang rada-rada, tapi lucu sih. Lihat, 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 lihat. Jadi kan ini kocak gue inget. Dia shield, terus dia nggak nyangka kalau gue nyampe rock slide. Dikira gue exited lagi. Jiji. Jadi dia takut gue shadow ball. Jadinya dia nggak nge-shield yang kedua. Ya menang deh. Oke sih itu. Tapi nah, di sini Trevenant, gue stay aja. Gue nggak apa-apa kalau soft lose di sini, karena biasanya gue bisa handle belakang. Trevenant jarang banget punya fighter di belakang, jadi gue nggak gitu takut. Gue bakal lepas, karena biasa kita saling seed bomb. Dan dia udah nge-shield, fine. Gue tinggal farm down dia di sini. Gue lebih suka farm down pakai Warren, tapi ternyata dia swap with Evolution. Oke, sini gue tinggal shield aja. Gue rockside dia karena gue gak yakin Exeter KO. Gue takutnya gak KO aja. Mungkin di hindsight dia Exeter KO sih. Oke, kita Exeter lagi. Kita lihat dia shield apa enggak. Dia lepas, terus apa di belakang? Blaziken. Jadi ini agak menarik situasinya. Gue rockside dia. Dia shield apa enggak. Dia shield, gue swap langsung. Gue gak mau dia dapet extra farm. Di sini dia punya blast sprint apa preferred, nah, dari dia blast kick, jadi gue call baitnya dia. Dia perlu dua kali blast kick lagi buat bunuh gue, dan gue udah nangin tap move gue. Jadi kita bakal CMP tanya sini dia blast sprint. Gue gak tahu sih kenapa dia blast sprint di kedua. Harusnya dia straight blast kick aja. Dan 2GG. Mungkin dia ngira gue gak bakal set lagi kali. Oke, Crobat sama Shadow Crobat. Gue bakal, sekarang gue coba swap ke Warren, kita lihat mana yang lebih enak. Enaknya Warren kita gak perlu set apa-apa sih. Dia ada Snorlax. Disini gue tinggal Icicle aja. Kita jauh lebih cepat dari dia. Kita perlu 5-4 buat siap dapat kali Icicle Spear. Sedangkan dia perlu 6-6-5. Jadi kita bakal lebih jauh lebih cepat. Agak nyesel gue. Tapi untungnya di Body Slam. Jadi ternyata gak apa-apa. Kita bisa lempar 3 kali. Ya mungkin nggak masalah ya di sana. Dan gue nggak tahu kenapa dia lepas itu. Ini dia blunder banget, dikira dia selamat kayaknya. Dan ternyata dia punya Trev. Ingat? Ya Trev kita udah selesai. Sini bisa gue nggak shield, tapi gue pilih shield aja. Ternyata dia shield gue. Dia ngebait, nggak apa-apa. Ya kita tinggal pastiin aja si. Gue bisa handle Trev. Yang penting gue bisa handle Trev udah cukup. Shadow Ball, ya udah, kita tinggal. Dia insta swap, ya udah, GG sudah. Mau ngapain lagi kan? Sini gue nggak shield karena mukanya nggak ada yang sakit, nggak sebanding sama Trevenant. Dan gue tahu itu poison tenggong. Kita farm down dia, ya udah, itu GG. Untuk menang dia perlu farm down gue, tapi terlambat. Gue bisa dua kali sisa duluan. Dan dia lepas sudah kalau dia kalah, GG. Next. Trev ketemu Warren. Jadi di sini gue masih galau nih, mau swap langsung. Setelah gue perhatikan, kayaknya mendingan gue swap langsung next time. Si dia nggak shield, dia nggak ngelempar juga. Kenapa gue swap langsung? Jadi ini agak menarik ya timnya. Dia kayak lemah banget kalau ketemu macam. Dia nggak shield. Dia pro mega horn di sini. Kalau dia tiniran, gue nyampe move lagi. Jadi gua nggak tahu, gua kadang suka nge-lag frame drop saya gitu, jadi ke overtap mulu. Tapi nggak apa-apa, ini kalahnya nggak terlalu konsekuensial. Jadi harapannya itu dia nggak punya counter user lagi, karena udah keluar kan Escaf. Harusnya Escaf itu kan jawaban terbaik dia buat yang lemah, buat fighting. Ini dia swap ke Zard, ya, GG, di top lah, GG. Ya itu agak menarik sih. Kemudian ketemu Trev lagi. Gua masih iseng suka belajar, suka iseng nangkep gitu loh. Jadi dia gak lempar, gua coba swap langsung. Kalau kalian ingat, tuh sebenarnya earthquake itu lebih kecil damage-nya daripada si seed bomb ya. Jadi sebenarnya gak masalah. Si gua bait dia, karena dia stay, gua kira dia bakal lemah di belakang, dia shield. Ya ini maklum, ingat gua baru pakai tim ini kayak 6 set, jadi gua masih belajar juga. Optimal mainnya gimana.
perform extra dulu. Ini kayak yang ini kayak yang menurut gue ya, ini mark di belakang ternyata keluar langsung aja. Oh, gue gak, oh iya, dia nyampe punch duluan, jadi gue bakal lempar ini dulu sebelum, tapi ternyata dia gak nge-shield, dia farm extra. Just TMP gue, sangat pintar. Jadi kayaknya ini yang beda gitu loh. Kalian lah masang Warren di belakang, berarti gue pikir apa sih flyer di belakangnya kan. Jadi gue simpan cluster gue di belakang. Jadi gue biarin mati aja, tapi gue inget di tanda punch gue doang. Yep. Udah kesal ada blunder pusit pom aja, dan gue bisa swap ke cluster. Selama bukan fighter gue bisa handle. Jadi balik lagi, jadi menurut gue itu yang bikin banyak orang stuck itu ya gak cuman masalah algoritma atau apa. Disini gue coba tangkap, iseng banget gue coba tangkap tapi gagal mulu. Ya jangan coba nangkep, swap langsung aja lain kali. Jadi yang bikin banyak orang kalah tuh menurut gue bukan masalah kita kena algoritma, kena apa, tapi gimana kita belajar situasinya gitu loh. Ini gue gak tau kenapa ini short, dia harusnya dark push aja. Gimana kita adaptasi terus bisa, ya bisa ngebalikin situasi gitu loh. Kita belajar situasi per situasi, oh gue mendingan begini, mendingan begitu. Menurut gue lebih bagus begitu. Tadi gue shield aja supaya kita, karena dia udah nge-shieldkan jadi kita even di sini, gue bisa bunuh dia duluan. Dan gue inget gue udah punya shadow ball, jadi sini gue masuk trap, gue shadow ball, terus kita lihat lah kira-kira belakangnya ada apa. Dia pasti punya anti fighter di belakang, jadi gue punya dua pilihan, bisa gue lepas karena Crustle bisa handle ini juga, atau gue mau farm down. Gue akhirnya gue pilih gue farm down, dia punya trap, gue bait aja. Dia shield, ya sebenarnya gue gak perlu nge-swap ya, tapi sama aja. Dia push shadow ball gue bisa farm down dia abis itu, jadi sama aja situasinya. Ya, jadi kayak lebih gimana kita adjust situasi. Kalau kalah kita ngapain, ketemu ini kita ngapain, itu lebih penting. Sini udah nge-tap lagi, dia udah tahu kalau dia kalah soalnya. GG. Lebih mending begitu loh. Sini Amphi. Ampharos, gue juga santai. Di sini gue pilih gue farm dikit, terus gue lempar seed bomb duluan. Ini agak dipertanyakan, sebenarnya gue gak perlu. Gue juga bisa swap langsung ke Crustle sebenarnya. Tapi setelah dipikir-pikir, mending gue cicil, masuk ke Warren. Di sini dia moonblast gue. Mungkin harus ada baiknya gue shield, karena sakit banget kan. Tapi gue pikir, kalah, gak apa-apa. Sebenarnya ini bukan main yang bagus, karena ini pertama kalinya gue ketemu Ampharos. Kita lihat gue server satu. Gue nggak tahu kenapa dia masuknya ke sini. Cuman ya sudahlah. Dia shield dikira earthquake. Ya oke, okay. Mungkin good. Ya udah, tinggal crustle yang modus. Ya, yeah. Blast Burn sakit banget. Jadi gue shield Blast Burn. Gue, nah ini kegoblokan gue juga nih. Kayak ngapain gue nge-bait gitu. Tapi untungnya dia gak ngelempar, gue masih punya shield. Gue bakal CMP tadi ya, gue lempar seed bomb. Mungkin harusnya gue shadow ball aja. Tapi dia shield, nah nice. Di other punch gue masih selamat. Ternyata dia punya pulse, nasib. Oke, di sini gue gak ada pilihan, gue harus tank ini. Karena blast burn tuh bakal one shot gue. Jadi gue perlu simpen shield gue buat di belakang. Kelihatan salahnya di mana? Salahnya gue ngelempar Exeter ngarep dia nge-shield. Tapi untungnya situasi bisa dikembalikan sih, gue tinggal farm down dia. Cici. Oke. Oh, maaf, kembali. Nah, jadi kalau kalian lihat tuh ya begitu aja timnya. Jadi cukup straightforward, cukup jelas. Dan menurut gue ya agak tricky dikit di awal makainya, tapi menurut gue timnya cukup bagus ya. Jadi gue konsisten, gue naik kayak 200-an poin, akhirnya dalam 6-7 set gitu, dalam 2 hari, pokoknya dalam 3 hari gue main 3 set, gue gak main 15 set, gak nyampe 15 set, tapi dalam kurang lebih hampir, ya dalam kurang dari 15 set gitu, gue balik dari 2670-an, kalau gak salah gue balik ke 3000 lagi. Jadi,
Ingat kunci dari climbing itu bukan, oh gue temu tim OP nih, ini timnya pasti bagus, gue pasti bisa naik rank, gue pasti bisa nih lompat ke apa, lompat ke expert. Enggak, kita masih belajar juga. Oh, pakai Pokemon ini yang benernya gimana sih? Oh, kalau kalah lead gue ngapain sih? Oh, kalau menang lead tuh sebaiknya gue lebihin farmnya di mana sih? Itu lebih penting. Atau kalau udah menang lead Pokemon masuk apa, gue ngapain sih? Itu lebih penting soalnya. Karena kalau kalian mainnya lebih precise, lebih optimal, ya kalian juga bakal lebih gampang lawan-lawan. Gue nggak selalu hard counter lawan gue. Kebanyakan game gue tuh netral. Yang lawan gue juga bisa menang. Tapi karena gue udah ada planning, gue tahu tim gue kerjanya gimana, itu gue mainnya jadi lebih enak. Kayak kunci climbing itu sebenarnya itu. Bukan masalah, oh gue ketemu tim, ini nggak ada orang lain, pasti ada orang yang tahu. Jadi kayak nggak ada tim-tim yang begitu. Lebih ke gimana kita cara mainnya, gimana kita adjust sama metanya, dan ya udah. Good luck buat climbingnya semua. Kalau kalian seneng sama video ini, ingat tetap like, sub, sama share. Terus kalau nonton gue live, juga bisa nonton live gue di Twitch, link semua di bawah. Sama kalau kalian mau support gue, bisa langsung bisa donate ke Saweria gue juga, link ada di bawah juga. Terus kalau kalian yang follow Twitter gue, Instagram gue, segala macam, terus semua ada di bawah. Terus gue juga sekarang lagi coba mau upload lebih reguler. Tapi kalau kalian bisa tahu, kalau nonton gue live, gue jarang kontakkan di tim. Gue pakai satu tim itu kayak bisa berhari-hari atau berminggu-minggu. Gue coba cari cara main timnya gimana, nyesuaiin metanya gimana, dan kayak, dan menurut dari gue sih, gue lebih prefer begitu. Jadi mungkin nggak bisa terlalu produktif ya kalau gue lagi climbing. Kalau sekarang gue lagi nyantai doang, lagi have fun, jadi gue nggak masalah gue ganti tim. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.